Halo teman-teman, selamat datang kembali di FA DJR 29. Kali ini aku akan unboxing ini ya teman-teman. Ini apa? Nanti kita lihat bareng-bareng. Ini tuh bukan produk outdoor ya teman-teman. Sekarang kita buka aja. Ini ada tulisannya Arjen Vegan Food. Ya. Ini jadi sama yang jual dikasih bubble wrap. Juga dikasih peringatan ini ya. Pokoknya ini aku belinya di sini, ini lewat Tokopedia ya, karena mungkin puasa kali ini tidak akan ke Surabaya, jadi aku belinya online. Biar cepet langsung di gunting aja ya. Karena beberapa kelihatannya beberapa lapis ini. Oh ya, teman-teman untuk puasanya hari apa? Hari Sabtu atau hari Minggu? Kalau di sini di daerah sini kebanyakan hari Minggu ya teman-teman, mengikuti dari pemerintah. Tapi ada beberapa apa itu masjid malam Sabtu itu sudah ada yang traweh, tapi tidak apa-apa ya, tidak ada perdebatan. Maksudnya di sini ya, kalau misal tetangganya puasanya Sabtu ya Sabtu, Minggu ya Minggu, jadi tidak ada oh kamu salah atau benar. Karena dulu-dulu aku masih waktu masih kecil ya, pokoknya di rumahku itu belum Lebaran, tangga itu ada yang di tangga itu ada yang belum Lebaran, tapi tidak apa. Semoga dan sampai sekarang juga baik-baik aja, tidak ada perdebatan. Oke, sekarang kita buka ini yang pertama dulu, yang di atas ini kita ada dua box itu ya, teman. Di ini ya, ini box pertama dan akan buka aja biar box kedua ini tebel ya, bubble wrapnya sudah dikasih dust dan ditambah lagi bubble wrap. Kenapa kok gitu? Nanti kita lihat ya. Kita buka yang, aduh, ini ada dua dos ya teman, dos yang kecil sama besar. Kita buka yang dos pertama. Iya. Dos pertama isinya. Itu untuk puasa ya, untuk mungkin pokoknya selama puasa, mungkin juga Lebaran. Dan di dalamnya dikasih berapa lagi, wah double-double. Aku kira tadi luarnya apa itu dikasih bubble tebel, aku kira dalamnya tidak dikasih ya, tapi ini dikasih bubble wrap lagi teman-teman. Dan kita buka ini berat ini. Tebakanku ini tuh yang aku pesen madu ya. Madu ini untuk orang tua ya, karena seneng madu dan madunya itu milih-milih. Milih-milih mereknya ya. Ini tuh bubble wrap. Bubble wrap dikasih busa lagi ya, ini madu pastinya karena biar lebih aman ya. Sebenarnya di sini juga ada yang jual madu merek ini ya, tapi ini pas beli banyak, maksudnya nggak aja satu madu macam, belinya online.
dulu pernah unboxing madu ini ya, madu apa ya, ini madu Alsifa ya teman-teman. Aku belinya yang 1 kilo karena 1 kilo tuh dapat adahnya yang gede itu ya, bisa buat kalau habis bisa buat tempat lagi seperti ini teman-teman ya. Ini biasanya kalau ada misalnya yang nggak pakai itu ada yang minta adanya nih, untuk misalkan untuk tempatnya gula ya, karena ini aman banget dan ini nutup ya, walaupun gini mungkin nyamuk apa itu semut, alah semut aja lupa, semut akan tidak bisa masuk karena kekunci ya teman-teman. Ini kunci, ini Alsifa ya, insya Allah ini ori, karena beberapa kali beli di toko ini teman-teman. Lihat aja kalau misalnya nggak ori silahkan bisa komen. Ini ada apa itu limitnya ya, 2026 bulan 8 seperti ini. Madu Alsifa ini 1 kilo, kalau di sini harganya, tapi memang apa enggak penuh ya untuk apa isinya, emang enggak segini isinya, tapi ini madu Alsifa dan ibuku cocok yang madu ini, enggak tahu pengen jadi orang Arab kali ya, madu Arab ini. Lalu kedua, kalau ini tuh apa coklat oh ternyata gini, ini itu coklat kerikil ya, kalau teman-teman yang baru haji atau umroh biasanya bawa ini, atau mungkin untuk yang orang datang biasanya disuguhi ini. Rapat ya, ini sebenarnya nggak harus dibawa lebar, tidak masalah. Nah ini ya, coklat kerikil 500 gram ini kelihatannya mereka belinya paket besar lalu di packing kecil-kecil sendiri ya. Oke, ini teman-teman coklat kerikil ini untuk lebaran. Kalau ini oke, dan ini itu kurma teman-teman, itu kelihatan ya, ini kurma, aku belinya kok 7 ya, kok 7 kelihatannya kurma. Ini copot, ini kelihatannya copot, rusak ya, lepas gak apa. Kurma sukari amil dates natural dates ini ya, kurma sukari, karena dulu beli kurma sukari tapi kurang cocok ya, mungkin harganya emang nyari yang murah. Kalau ini harganya yang murah ada, ini yang di atasnya kurma sukari ini ukuran 800 gram tulisannya, padahal kalau nggak salah di keterangan itu 850 gram ya, 850 gram, tapi ini stikernya 800 gram supaya semoga ini nanti kurmanya bagus. Ini nggak bisa nyoba ya karena sekarang aku buatnya video siang, nggak malam, tapi akan aku buka satu lah, tapi nggak dicoba. Ini kayak cat ya teman-teman, ini kalau kurma sukari kan banyak sekali ya teman-teman, bukanya seperti ini. Nah kayak cat, ada pelapis apa itu pelindungnya ya, kayak gini teman. Mungkin yang tahu kurma bisa dicek apakah bagus atau enggak, tapi ini kelihatannya enggak terlalu apa basah gitu. Kalau biasanya nyarinya palm fruit ya, tapi aku nyoba yang ini. Kalau palm fruit yang kering, tapi kalau yang basah memang kurang, tapi yang kering itu seneng. Memang harganya lumayan lah ya, yang lebih malahan aswa sih, tapi biasanya sukanya palm fruit ini. Itu 2
7, kelihatannya 7. Ini dia teman-teman. Tadi teman-teman unboxingku kali ini untuk puasa dan juga nanti untuk lebaran, jadi disimpan dulu. Kalau teman-teman suka dengan video dan dirasa membantu, silahkan klik like teman-teman. Jangan lupa share dan juga subscribe supaya teman-teman semuanya mendapatkan video-video terbaru dari FADJAR29. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.